Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mengupas aktivitas manajemen Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri Medan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Ya, ini di channel saya Puspa Misha. Ini kegiatan apa? Ini kegiatan dari Bina Mualaf, Bapak. Bina Mualaf, apa kegiatannya nih? Tablik Akbar. Kabar? Kok nggak ada nama saya? Nanti kalau ada. Malap ya? Iya. Gimana nih Pak, semangat kegiatan hari ini Pak? Wah, sangat semangat Pak. Tiga kegiatan dalam satu waktu yang bersamaan. Alhamdulillah, nampaknya ini sampai saat ini masih berjalan lancar sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Didit. Waalaikumsalam Pak Prof. Wah, ini Ketua Mu'alaf Center. Bina Mu'alaf. Bina Mu'alaf ya. Bina Mu'alaf Bumi Asri Al-Muhajirin. Ya, hari ini ada tiga acara ya. Tiga acara, alhamdulillah. Luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Ini saya dengar juga dari non muslim juga akan partisipasi ikut kegiatan. Ya. Ada tiga orang ya. Tiga orang. Keluarga, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali. Gimana nih? Kira-kira ke depan sustainability-nya gimana Pak? Kira-kira? Ya, jadi ini merupakan kegiatan rutin Masjid Al-Muhajirin. Jadi kolaborasi antara Yayasan Bina Mu'alaf, pelayanan kesehatan untuk bisa membuat satu kegiatan bakti sosial untuk masyarakat sekitar. Dan hari ini kurang lebih 150 orang lebih mu'alaf kita di dalam kota Medan. Itu terdiri dari 4 organisasi. Salah satunya Yayasan Bina Mu'alaf, Mu'alaf Center, PT, dan India Muslim. Alhamdulillah di dalam lagi ada kajian untuk peningkatan tauhid dan menjaga keimanan saudara-saudara mu'alaf kita. Insya Allah kegiatan rutin ini memang kita lakukan setiap 3 bulan. Yang akbar, yang bersamaan. Tapi kalau untuk khusus untuk Yayasan Bina Mu'alaf, mengadakan pengajian setiap bulan. Harapan pada masyarakatnya apa? Harapannya insya Allah kita bisa saling berbagi. Itu buat seluruh donatur, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya, karena tanpa saudara-saudara kita ini, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan yang alhamdulillah direspon lebih sangat baik oleh masyarakat kita. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum. Bekerja dalam rangka khitanan massal di Masjid Al-Muhajirin. Ketemu Dr. Taufik, gimana nih keadaan hari ini?
Ya, pertama-tama dari pelaksanaan ini kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang memungkinkan yang berlangsungnya acara ini. Ya. Kemudian harapan kita, kita bisa meneruskan acara ini secara kontinu setidaknya setahun dua kali. Nah, kita lihat banyak antusias dari masyarakat dalam komplek maupun di luar komplek yang bisa hadir dan tolong. Dan pada pelaksanaan hari ini kebetulan ada satu pasien malah non muslim, dia meminta untuk disunat, mungkin keyakinannya juga harus sunat, jadi kita menyatakan boleh dan akan kita lakukan. Peralatan dan personil gimana Pak Dokter? Personil dikoordinasikan dengan dokter-dokter, kemudian peralatan juga masing-masing pihak itu sudah ada alat. Di tempat kita juga tersedia ada alat untuk dua set, jadi kalau menyunat untuk dua orang, tapi pada hari ini kita sama-sama lihat kita sekali sunat itu sekali jalan 8 orang, jadi bertahap ada alatnya. Harapan untuk masyarakat lah selain untuk ke depan, kan tadi ceritanya sustainability. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa tetap langsungkan ini, masyarakat juga bersedia dan diketahui masyarakat sudah ada pelaksanaan secara rutin di tempat kita. Jadi perkiraan sekitar bulan Maret dan bulan 7 setiap tahunnya. Terima kasih Dr. Taufik. Sampai ketemu lagi bulan Maret ya, insyaallah. Sampai bulan dan bulan Juli. Ya, mungkin setelah Ramadan ya, Bro. Iya. Baik, terima kasih. Yuk. Thank you ya. Yuk. Salep ini aja. Salepnya aja. Ya, ini ambil ya. Oke, sembuh ya. Yuk ambil bingkisannya di belakang sana ya. Adiknya belum kan? Belum dikasih apa ya? Ya, alhamdulillah. Jam berapa tadi? Jam 9, Om. Gimana? Sakit enggak? Enggak ya. Sudah ada pudingnya? Hah? Sudah dapat makan? Sudah ya. Alhamdulillah. Ini ibunya? Iya. Tapi tadi. Aduh. Ngomong. Makasih dong. Apa kabar? Kabar ini masuk ke YouTube. Nah. SD kelas berapa? SMK. Di mana? Di apa? Di Siti Amelia. Mana itu? Tembung. Oh, di Tembung. Oh, senang. Sakit? Oh, enggak ya? Alhamdulillah. YouTube mana Om? Nanti biar kami. Oh, Bustami Syam. Peserta kita yang ini, Bang Ahim ini, sangat istimewa karena tadi langsung diliput oleh Prof. Bustami.